Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Lukman Official, channel yang membahas seputar tips, trik, dan teknologi. Nah, jadi video kali ini saya akan mereview sedikit ataupun mengunboxing sebuah jam dinding yang berukuran cukup sangat besar, yaitu untuk diameternya sendiri bisa mencapai 80-130 cm. Nah, buat kalian yang mau mendekorasi rumah, salah satu ini bisa menjadi opsi ataupun menjadi elemen yang bisa kalian tambahkan di ruangan kalian agar ruangan kalian bisa terlihat lebih elegan dan modern ya. Jadi langsung saja di sini saya akan unboxing satu persatu ya. Jadi untuk yang pertama itu mesin dari jam ini. Untuk mesinnya sendiri itu berukuran sekitar 10 cm. Nah, lanjut untuk yang kedua di sini ada cover dari mesin jam yang barusan ya. Untuk covernya sendiri ini terbuat dari bahan stainless steel. Jadi bisa lebih tahan air ataupun tahan karat. Nanti untuk cara pasangnya sendiri kita langsung masukkan saja seperti ini, dan nanti ini sudah dilengkapi dengan mur yang untuk mengencangkan dari mesin ke covernya ini ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga di sini ada jarum jam ya. Untuk jarum jamnya sendiri ini sepertinya terbuat dari aluminium ya, dengan panjang untuk jarum jamnya itu dengan panjang 27 cm dan jarum menitnya sekitar 33 cm. Ini lumayan cukup panjang juga ya, karena emang ukuran dari diameter dari jam ini keseluruhan itu bisa mencapai 130 cm. Lanjut, nah untuk ini untuk alat untuk proses pengukuran pada dinding kita ya. Di sini kita bisa sesuaikan mau menggunakan ukuran yang berapa sentimeter untuk diameternya. Oke, terus di sini ada juga angka-angkanya ya. Untuk angka-angkanya sendiri ini terbuat dari akrilik, bukan dari kertas stiker ataupun plastik. Jadi ini sedikit lebih bisa anti air dan tahan lama ya, karena tidak gampang sobek ataupun tidak gampang lusuh ya, karena ini terbuat dari akrilik. Nah guys, jadi untuk harganya sendiri ini tuh di sekitar 80 ribuan. Ada juga yang harga di sekitar 30 ribuan, namun bedanya ya memang dari segi ukuran itu jauh lebih kecil, jarum jamnya juga jauh lebih pendek, dan biasanya tidak diberikan busa ataupun tatakan untuk angka-angkanya ini ya, karena kalau untuk yang ini itu nantinya ketika kita tempel itu angka ataupun nomor-nomornya itu akan terlihat timbul, lebih timbul, karena di sini kita diberikan busa seperti ini ya. Nah, ini kegunaannya untuk menjadi tatakan dari angka-angka yang barusan, agar ketika dipasang itu agar terlihat lebih timbul aja ya. Nanti angka-angkanya kita tinggal tempelkan saja ke busa yang sudah ada nomor-nomornya ini. Lalu untuk yang terakhir di sini ada manual book, jadi kalian bisa ikuti petunjuk-petunjuk dari manual book ini ya. Kalau kalian tidak bisa memasangnya, kalian bisa lihat dari manual book ini. Namun untuk manual booknya sendiri itu berbahasa Inggris dan China ya. Dan buat kalian yang mau membeli jam dinding seperti ini juga, kalian bisa langsung saja kunjungi link yang ada di kolom deskripsi saya ya. Di situ sudah tersedia banyak sekali kebutuhan rumah ataupun kebutuhan dekorasi rumah kalian. Jadi langsung saja kalian klik linknya dan beli di sana semua ya. Ini untuk yang terakhir ada skrup ya. Ini untuk menempelkan ataupun menggantungkan cover dari mesin jam yang tadi ya. Lalu di sini juga ada mur ataupun baut untuk mengencangkan mesin jam ke cover jamnya agar tidak goyang ataupun tidak bergeser. Mungkin
untuk isi-isinya cuma segitu saja ya. Nanti di next video saya akan bagikan bagaimana cara memasang jam dinding yang berukuran besar ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Oke.